fuck's name are you doing? Bro momento. Y tenemos un gran bro momento. Bro momento. What's up, man? Encantado de conocerte. It's Jlex. Ngeganja memang gak epic, tapi pernah gak sih lu kecanduan radioaktif? Okay guys, kali ini gue akan membahas tentang orang satu ini, yaitu Ebenezer McBurney Byers, atau lebih dikenal dengan Eben Byers, yang dimana si Eben ini merupakan seorang pecandu Raditor. Bisa kalian lihat, inilah efek dari meminum Raditor. Di foto ini terlihat kalau rahang bawah si Eben hancur. Oke, Raditor ini ditemukan di New Jersey oleh William J.A. Bailey, seorang lulusan Universitas Harvard. Raditor itu sendiri merupakan air suling yang mengandung dua zat radioaktif, yaitu radium dan mesotorium. Minuman ini mulai banyak dijual di Amerika Serikat pada awal tahun 1918. Wah, bisa kalian bayangkan guys, gimana berbahayanya minuman yang mengandung radioaktif. Nah, tapi jangan salah sangka dulu, karena Raditor ini dulunya dijual sebagai obat yang berguna untuk mengurangi kelelahan dan mempercepat pemulihan dari berbagai penyakit seperti sakit kepala, diabetes, anemia, sembelit, asma, dan sebagainya. Wow. Raditor dijual dalam botol setengah ons yang mengandung masing-masing 1 mikrokuri. Satu kotak berisi 24 botol dengan harga $30 atau setara dengan Rp470.000. Nah, dengan harganya yang mahal ini, tak heran kalau minuman ini hanya diminati oleh para sultan. Oke, kita lanjut membahas tentang orang ini. Si Eben ini merupakan seekor sosialita Amerika Serikat yang terkenal. Ia lahir di tanggal 12 April 1880. Nah, jadi dia ini orang kaya ya, guys. Bapaknya merupakan pengusaha industri baja dan besi. Selain kaya, dia juga punya bakat main golf. Ia sering mengikuti turnamen golf saat masih muda. Dan sudah pernah menjadi juara golf amatiran Amerika Serikat di tahun 1906. Nah, setelah menjadi runner-up pada tahun 1902 dan 1903, Eben akhirnya menjadi ketua perusahaan besi yang didirikan oleh bapaknya. Si Eben ini sering berpergian untuk menonton pertandingan olahraga. Nah, pada suatu hari di tahun 1927, ia naik kereta api setelah nonton pertandingan sepak bola Harvard Yale. Saat sedang tidur di kereta api, tiba-tiba... Duar! Si Eben ini jatuh dari tempat tidur. Bangsat! Dan hal itu membuat lengannya terluka. Kemudian, dia pun diobati oleh dokter pribadinya. Nah, walaupun sudah diobati, tapi si Eben ini masih sering merasakan kesakitan di lengannya, hingga mempengaruhi permainan golfnya. Dan pada suatu hari, ada sebiji dokter dari Pittsburgh yang menyarankannya untuk minum Raditor untuk membantu proses penyembuhan. Dan si Eben pun mau. Awalnya, dia minum 1 sendok kecil per hari, sesuai dengan anjuran dokter. Tapi karena merasa sangat fit saat meminumnya, Eben pun nambah sebotol sehari. Dan pada bulan Desember 1927, ia mulai minum sekitar 3 botol Raditor sehari. Ia melakukannya terus selama beberapa tahun, tanpa tahu bahaya dari Raditor itu. Karena emang waktu itu belum pernah ada orang yang terkena efek berbahaya dari Raditor ini. Saking sukanya si Eben dengan Raditor ini, dia pun sampai merekomendasikannya ke teman-temannya. Diketahui, Eben sudah meminum Raditor sebanyak 1.400 botol. Hingga pada Oktober 1930, di usianya yang ke-50, si Eben ini pun berhenti meminumnya. Saat itu, efek fit atau bugar yang dihasilkan obat itu mulai menghilang. Perlahan, ia kehilangan berat badan, sakit kepala, dan giginya juga mulai copot. Kejadian Eben ini sempat viral di sana,
Apalagi waktu itu Raditor lagi marak-maraknya. Pada tahun 1931, Komisi Perdagangan Federal memintanya untuk bersaksi tentang pengalamannya meminum Raditor. Namun, si Eben ini terlalu sakit untuk berpergian atau menghadirinya. Sehingga komisi pun mengirim seorang pengacara ke rumahnya, yaitu Robert Hinerwin. Menurut laporan Robert, ketika Eben Byers membuka pintu rumahnya untuk menyambutnya masuk, seluruh rahang bawah dan dagunya hilang, membusuk karena keracunan radium. Pria berusia 51 tahun itu hanya memiliki 2 gigi yang mencuat dari pecahan tulang di bawah hidungnya, dan bahkan terdapat lubang di tengkoraknya yang memperlihatkan otaknya. Gue jadi ngeri anjing. Dia hampir tak bisa bicara, kepalanya dibalut perban. Dia telah menjalani 2 operasi berturut-turut, di mana seluruh rahang atasnya, kecuali 2 gigi depan, dan sebagian besar rahang bawahnya telah dicabut. Semua jaringan tulang yang tersisa dari tubuhnya perlahan-lahan hancur, dan lubang benar-benar terbentuk di tengkoraknya. Begitulah kata si Robert. Saking parahnya, si Eben ini tak merasakan sakit lagi saat tubuhnya hancur, karena alat indranya sudah rusak. Kemudian, Eben pun meninggoy di tahun 1932 di usianya yang ke-51 tahun. Dan kematiannya menandai akhir dari Raditor. Kematiannya mengviral dan menghasilkan banyak kesadaran di kalangan publik tentang bahayanya Raditor. Dan produksi obat Raditor pun mulai dihentikan. Mayat Eben Byers memancarkan radiasi nuklir, sehingga ia harus diistirahatkan di peti mati berlapis timah untuk memblokir radiasi yang ada di tubuhnya. Dan diketahui sampai sekarang pun mayat Eben masih bau nuklir. Segar, bau nuklir. Sungguh malang sekali ya nasibnya coy. Andai saja waktu itu si Eben gak naik kereta api, pasti gak bakal kayak gitu nasibnya. Oke, sekian dari video ini. Sampai ketemu lagi kalau kita masih bernyawa.